Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Tutur Produk. Dan pada kesempatan kali ini Tutur Produk akan menjelaskan cara memasang windshield transformer. Dan video ini saya buat berdasarkan dari permintaan-permintaan sahabat Saung Motor. Jadi buat kalian yang penasaran bagaimana cara memasangnya, tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Saung Motor. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Gas! Kita akan sebuah review pemasangan windshield plus body transformer gitu kan. Ya, kita akan coba mereview pemasangan. Kalau itunya kan udah gitu kan masalah. Nih, kita akan mencoba review pemasangan. Yuk. Ya, kita istilahnya udah seperti biasa kan. Kita coba dipasang karbon kayak ini. Kita tinggal buka aja. Buka. Coba aja ini ya, kabel yang utama ini kita tepat aja ya, oke? Tekan dari tadi, ya kan? Nanti kemarin agak berubah juga gitu kan, cara pengambilan lampu kabelnya gimana gitu kan.
hasilnya kita hasilnya lari ke masa, masanya boleh lah mau di mana aja yang kira-kira nggak terganggu. Kalau kita hasilnya udah pasang di baut probot gitu kan, baut anti-ball atau wheelnut. Hasilnya tutup dulu bodinya yang rapi dari bawah, open dulu, posisinya harus benar-benar masuk gitu ya. Nah, sudah terpasang. Tinggal sekarang istilahnya kita pemasangan baut. Oh, baut dulu, baut sama ini, baut sama windshield. Nah, ini lagi nih. Nah, ini buat apa? Buat ganjel, ya kan? Namanya body transformer, gitu kan? Ini di belakang. Oh, body transformer. Lebih arah dulu, kita ada kirinya windshield-nya dulu. Belum dulu ke body. Ini kamera pendek banget. Ini kamera lainnya lumayan agak pesimis banget nih. Nah, ini baudin dulu ya. Penuh dengan kesabaran. Baudin dulu. Nah, sekarang di sini posisi satu sama bawa bionatnya sana ya.
Cina mentok, gitu kan? Jauh. Jauh, masih jauh. Nyalanya. Nyalanya. Tes dimana dulu kita? Ya. Ajib kan? Kita langsung review pemasangan. Nah, ini kita lihat sen. Nah, ini sen. Ini sen, guys. Sen. Kita langsung gabungkan. Ini sen kanan ya? Kanan. Kanan, ini sen kiri ini. Nah, langsung kalau di lampu hajar. Nah, okay. Lampu hajar. Lampu hajar ya, Bang? Ya. Ya, ini ya. Beginilah cara pemasangan pincil. Transformer. Model transformer gitu kan di NMAX 2020. Seperti inilah. Kita udah review secara pemasangan sama lampu sama pincilnya. Inilah penampilannya. Nah, terlihat lampunya. Oke, terima kasih. Mantap. Mantap. Itu nama top, Marco top. Mantap. Top. Oke teman-teman, jadi itulah cara masang windshield transformer di NMAX New 2020. Dan semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Oke. Komen video ini, share video ini. Subscribe channel kami Sung Motor. Saya Anton Julen pamit undur diri dan Mr. T pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.